Hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channelnya Antis dia. Terima kasih sudah mau klik video ini. Bagi kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di pojok bawah kanan dan tekan juga lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya. Nah guys, jadi di video kali ini kita mau mereview merpati yang kemarin. Udah sekitar 4 hari atau ya 4 atau sampai 5 hari gitu ya. Kita mau lihat merpatinya sekarang udah bisa tahu kandang dan ternyata tambah giring keras guys. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa like dulu video ini, subscribe bagi yang belum, dan pokoknya ajak teman-temannya untuk subscribe channel ini dan check it out. Nah, sekarang udah ada kandang burung. Sekarang udah di kandang burung guys. Kita mau lihat burungnya. Ini dia. Nah, ini dia burung kemarin udah giring guys tuh, dan dia udah aman kok dilepas. Pas ada satu pasang lagi. Sini ada burung merpati kupu-kupu. Tuh, ini kupu-kupu jantan, kupu-kupu betina sama burung merpati biasa. Giring keras ini. Ini giring banget. Bagus nih. Nah, ini burung merpati kupu-kupu dan merpati biasa, merpati lokal. Giring keras ini. Oh. Aduh, maaf sedikit rada terganggu. Tadi videonya, jadi video itu yang kemarin kita review itu udah giring dan udah satu kandang. Dan ini tuh, dan ini juga tuh, lihat lagi ngasih makan burung yang lainnya. Ini aktivitas setelah bekerja, jadi habis kerja, pulang kerja, bersihin burung, kasih makan burung. Ini burung yang kemarin tuh, di kandang ini. Dan ini burung yang tadi giring dicampur. Tuh, ini lagi makan. Di video sebelumnya kan kita pernah ngeloloh burung merpati santinet, dan ini udah pada segede gini nih.
guys, jadi itu aktivitas dan kita review juga burung merpati yang kemarin beriring. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen di bawah. Bagi kalian yang suka ya bisa di dislike. Pokoknya sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time my video. See you next time.